Oke, kita lanjutkan sesi press con dari PSM Jogja. Oke, coach. Komentarnya untuk selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk pertandingan besok, ya seperti harapan kita semua, ya dari manajemen, dari pemain, dari supporter dan masyarakat Yogyakarta umumnya, kalau bisa kita besok menampilkan permainan menarik, atraktif, enak ditonton, fair play, terus tidak mencederai hal-hal yang bersifat yang tidak benar, gitu. Dan meraih 3 poin besok. Oke, dari fans ada komentar kan? Dari teman-teman PSM untuk menghadapi pertandingan besok melawan di Solo, kita semua sudah sepakat, terkait pemain, manajemen, ofisial, menjaga asa lolos akan besar. Mau tidak mau kita harus menang, dan tentunya dengan persiapan yang sudah disiapkan oleh tim pelatih. Langsung aja kalau ada punya. Absen tetap kemarin ya, Julius Bate, Agung Pribadi, Hendra Wijaya. Kalau Hendra Wijaya kena akumulasi, Bate sama Agung itu kena cedera. Kalau yang lain siap tempur. Kalau kemudian Bate Persis Solo apa mungkin yang menjadi catatan sepanjang pertandingan? Terus terang aja tim Solo adalah tim yang bagus. Itu terbukti dari pertandingan terakhir mereka lawan India, mereka bisa menang 3-0. Dan kita juga pemain tadi sudah saya simulasikan seolah-olah pemain kita menghadapi Solo. Jadi kita sudah paparkan, tim pelatih sudah paparkan kekuatan dan kelemahan dari Solo. Tapi yang penting diingat, kita sudah punya style sendiri. Bagaimana style kita lawan lawan Tuban itu kita pertahankan, kekurangan-kekurangan kita perbaiki. Jadi kita tidak usah melihat cara bermain Solo, Solo yang harus mewaspadai kita. Jadi secara taktik dan strategi, anak-anak sudah siap tempur untuk pertandingan besok. Coach, Solo kan juga sudah tahu bagaimana karakter dari permainan Coach Solo. Sudah ada gambaran untuk permainan Solo sendiri? Saya kenal Salahuddin waktu dia pegang Anjali Assistant Bar itu, waktu itu saya pegang Persik, Persipes 2015 dan 2015. Salahuddin salah satu pelatih yang menekankan kekuatan fisik dan pemain-pemain pekerja keras. Jadi kemungkinan besok pertandingan akan alot karena Solo juga punya asa untuk lolos babak besar sama dengan kita. Ya. Jadi kalau siapapun pemenang besok lolos untuk ke 8 besar itu pasti ada dengan catatan pertandingan di dia Almatapura dia di Solo. Nah, karena Solo punya harapan lolos babak besar, mereka pasti berjuang habis-habisan untuk kita, walaupun di hadapan ribuan penonton kita. Tapi kita sebagai tim tuan rumah, kita harus mempertahankan marwah kita, harga diri kita, bahwa ini adalah bumi Yogyakarta. Ya, jadi ini di kandang kita nggak mungkin tim lawan bisa mencuri poin kita. Jadi artinya gimana mas? Gimana? Karena kemarin kan si Rossi saya mainkan dia cedera. Baik juga. Sudah kita terhapus, sudah terhapus akumulasinya, jadi besok bisa main. Jadi mungkin kemungkinan dengan artinya yang dua kemarin si Rangga dan ini cederanya udah Angga tidak yoga cedera. Juga yoga sudah bagus tadi, dua hari latihannya sudah pulih. Mungkin besok kalau tidak ada halangan dia bisa main. Dukunglah tim ini dengan sepenuh hati, dan itu sudah tidak diragukan. Saya lihat dari euforia waktu kita lawan Tuban. Kemudian tetap berdoa dan jaga sportivitas di dalam bagaimana kita bisa memenangkan dengan menang yang elegan dan perjuangan apa semua. Karena kita semua saudara, karena kita semua satu, kan satu Indonesia, dan apalagi kita sama-sama Jawa Tengah, satu Mataram. Bagaimana supporter lebih tertib, lebih mendukung dengan sportif, karena dengan dukungan